seorang penulis Kristiani, George Jordak, kebetulan seorang Romo tapi sekaligus juga seorang sastrawan Libanon. Ia menulis buku yang ditulis dengan bahasa Arab yang sangat indah menurut saya. Belum pernah saya membaca buku riwayat tentang seorang tokoh muslim ditulis begitu indah oleh tokoh Nasrani seperti tulisan George Jordak. Dia menulis riwayat Imam Ali bin Abi Thalib dengan judul Sautul Adalatil Insaniyah. Kalau saya tidak salah terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, The Voice of Human Justice. Diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Suara Keadilan. Imam Ali, kata George Jordak, adalah tokoh yang menegakkan keadilan. Bahwa seluruh hidupnya dipersembahkan untuk menegakkan keadilan. Menurut George Jordak, Ali adalah tokoh suara keadilan insani. Dia bukan hanya suara keadilan Islami, dia suara keadilan insani. Salah satu keadilan yang diperjuangkan oleh Imam Ali adalah keadilan ekonomis, distribusi kekayaan yang merata untuk seluruh penduduk. Ia berkata, "Ma ra'aitu ni'matan mawfuratan illa bijanibiha haqqun mudayya." Tidak pernah aku melihat orang memperoleh kenikmatan yang berlebih kecuali di sampingnya ada hak yang disia-siakan. Jadi kalau saudara sekarang hidup dalam gelimpang kemewahan, di samping saudara ada ribuan orang yang hak-haknya ditindas. Sebagai pengusaha, kalau saudara memperoleh keuntungan yang luar biasa, saudara harus membayangkan bahwa keuntungan itu diperoleh dengan keringat dan darah kaum buruh. Bahwa kita membayar mereka dengan upah yang murah, bahwa kita mengejar-ngejar keuntungan dengan mematikan pengusaha-pengusaha kecil. Aku tidak melihat kenikmatan yang berlimpah, kecuali di sampingnya ada hak orang-orang yang disia-siakan, kata Imam Ali. Terkenal juga dari ucapan Imam Ali yang dikutip juga oleh George Jordak dalam bukunya Sautul Adalatil Insaniyah, kata, dan ucapan itu berbunyi, "Sekiranya," kata Imam Ali, "sekiranya dalam satu tempat ada orang yang lapar dan ada orang yang telanjang, maka yang berdosa adalah orang-orang yang kaya di antara mereka." Dan Ali menganjurkan agar orang miskin itu menuntut haknya dari orang-orang kaya, hatta dengan cara paksa sekalipun. Jadi, Ali yang kita bicarakan adalah salah seorang tokoh di antara sahabat Nabi yang mulia, yang misi hidupnya ialah menegakkan keadilan, baik keadilan politik maupun keadilan ekonomi. Kelak para pengikutnya menjadikan keadilan ini sebagai rukun agamanya.